Jadi bila di sekolah anak-anak itu diberi alat ini untuk mewarnai seperti krayon atau spidol, tapi tidak hanya kertas yang mereka warnai, kadang lantai dan ini juga kakinya juga diwarnai seperti ini nih. Ya Mas Rafif ya. Jadi tidak cuman kertasnya yang diwarnai, tapi juga tangannya dan kakinya. Ayo terus Mas Rafif, nggak apa-apa kok, nanti dibersihkan, gak usah takut kotor. Ayo di kertas dulu ya warnainya, mau ini menggambarnya, nanti baru nggak usah di kaki ya, nanti kakinya, iya nggak usah di kaki, nanti kakinya kotor ya. Iya iya, nanti cuci tangan juga sih bisa. Cuma di kertas aja ya, coba di kertas diwarnai. Iya, nggak apa-apa, di kertas aja. Kertasnya kan memang buat digambar, ya. Nggak kakinya nih kakinya. Oke, terusin ya.